siapa? Masuk dengan camar dibongkar. Baru saja saya mendapat perintah untuk menggelar pos noyon. Diterima ganti. Sesuai instruksi komando atas, pos noyon digelar Cipuapa 8030. Diterima ganti. 6040. Diterima, menggelar pos longyong di Cipuapa 80 30 60 40. Dilanjut ganti. Perhatikan keadaan medan. Instruksikan anggotamu bekerja dengan cepat. Solo Bandung. Solo Bandung. Pamingkas. Pamingkas. Pimpin anggota, saya akan meninjau medan. Siap, laksanakan. We'll be right back.
menggelar pos loyon dari komando atas. Posisi gelar pos loyon kita dirikan ke arah sana. Jelas? Untuk itu, saya akan membagi tugas. Pemingkes! Siap, pemingkes! Tugasmu di tenda obor sebelah kanan. Jelas? Siap, jelas! Over! Siap, over! Tugasmu berada di tenda sebelah kanan, over! Jelas? Siap, jelas! Siap, obring! Tendamu berada di sebelah kiri, tenda obring! Tandu, tandu! Siap, tandu, tandu! Tugasmu berada di tenda obring! Jelas? Siap, jelas! Tandu, tandu! Siap! Dan potanu, tugasmu mengevakuasi dan tendamu di sebelah tenda obri. Jelas? Siap! Jelas! Tandu, tandu! Siap! Tandu, satu! Tugasmu bersama dan potanu di tenda obri. Jelas? Siap! Dan potanu dua! Siap! Tugasmu berada di tenda Obri. Jelas? Siap, jelas. Tandu dua. Siap, tandu dua. Tugasmu bersama dan pot tandu dan tetapmu berada di tenda obring. Jelas? Siap, jelas. Dan pot tandu tiga. Siap, dan pot tiga. Tugasmu berada di tenda obring. Tambun. Siap, tabulan! Tugasku evakuasi rumah sakit. Sudah jelas, segera kita gelar pos loyon. Sebelumnya, kita berdoa. Perhatikan orang kota. Siap! Rek! Berdoa, mulai! Selesai. Segera laksanakan gelar pos loyon. Selesai.
Komen guys. Bagaimana perlengkapan lu? Cek, perlengkapan telah saya gelar di atas meja. Ya. Dan semuanya telah lengkap. Alat tulis semua ada lengkap? Cek, sudah. Kartu luka? Cek, sudah. Bobor, perlengkapanmu? Siap, sudah terkelar. Tapi ya, kita masih apa? Kekurangan oksigen. Selanjutnya mohon petunjuk. Oksigen tidak ada? Siap, tidak. Ya. Sebelum kita berangkat, sudah kita siapkan oksigen. Siap. Coba kamu cek kembali di ambulans. Ya, jelas? Siap, jelas. Setelah itu laporkan pada saya. Jelas? Siap, jelas. Ya, kerjakan. Jelas. Siap, siap, bang. Bagaimana perlengkapanmu? Siap, perlengkapan sudah tergelar. Iko sudah ada? Siap, sudah. Oke. Selimut ada? Siap, ada. Ada yang kurang? Siap. Untuk kapas belum ada. Ya. Coba kamu cek kembali di dalam kasmu, itu ada kapas. Siap. Keluarkan, letakkan di atas meja. Siap. Jelas? Siap, jelas. Siap, ambulan. Kalian standby. Berada di posisi ambulan. Tugasmu adalah mengevakuasi ke rumah sakit. Jelas? Siap, jelas. Kalian sehat? Siap, siap, siap. Semua perlengkapan di ambulan lengkap? Siap, lengkap. Oke. Monitor, tunggu perintah saya. Jelas? Siap, jelas. Kobring? Siap. Kobring, bagaimana perlengkapanmu? Siap, perlengkapan sudah terkelar, namun kita kekurangan. Apa? Kurang apa? Siap, termometer. Sebelum berangkat, kita sudah siapkan termometer ada 10. Siap. Cek kembali di kartu, keluarkan dan letakkan di atas meja. Dari? Siap. Jelas. Setelah itu, laporkan pada saya. Siap. Jelas? Siap. Siap. Berjalan. Siap. Berjalan. Penduduk dan pakmu lengkap? Siap. Lengkap. Jala, Camar. Masuk dengan Jala. Izin melombok patikan untuk pos Longyon sudah tergelar. Mohon petunjuk ganti. Diterima, tetap monitor para anggotamu. Lengkapi ataupun cek kembali perlengkapan dari pos Longyon. Tetap sampai dan monitor keadaan. Diterima petunjuk lanjut ganti. Itu saja, tetap sampaikan dan tetap perhatikan faktor keadaan Medan, Solo Bandung. Tetap perhatikan keadaan Medan, Solo Bandung. Tenrat, siap. Tenrat. Tetap perhatikan kondisi Medan di depan. Siap. Di depan anggota kita sudah melaksanakan pertempuran. Siap. Jika ada yang mendekat, kamu sandi. Siap. Jelas? Siap, jelas. Masuk dengan Damar dibongkar nanti. Baru saja saya mendapat perintah dari Garuda bahwa sektor kolam kanan Kompi Ambon telah terjadi kontak tembak. Diterima, dilanjut. Dan mengalami kerugian personil maupun material. Diterima, dilanjut. Untuk kerugian, dua kucing kita mengalami luka-luka. Diterima, dilanjut. Satu, Ambon Namlea Prada Joko. Diterima, dilanjut. Namlea Rebang Pati 3115-0045. Diterima, dilanjut. Anggota Ton 2 Regu 1 dengan kondisi patah tulang terbuka pada pakanan dan pendarahan. Diterima, dilanjut. Dua, Ambon Namlea Prada Andi. Diterima, dilanjut.
6 Lear 44 31 13 0045 anggota Ton 3002. Diterima, dilanjut. Dengan kondisi luka di pelipis akibat rekoset peluru. Diterima, dilanjut. Saat ini keduanya sedang ditangani oleh anggota Takeski dan dikumpulkan di titik kumpul korban. Diterima, dilanjut. Pada kolam kanan di Pulpa 80 20 60 40. Diterima, dilanjut. Dengan tanda terkenal di Medan, di balik bukit di bawahnya ada batu besar. Diterima, dilanjut. Segera perintahkan anggotamu untuk melaksanakan evakuasi. Diterima, dilaksanakan evakuasi. Dilanjut. Ada pertanyaan? Diterima, jelas. Segera dengan cepat persiapkan para anggotamu, laksanakan evakuasi. Ada hal menonjol, segera di Lombok Batikan, Solo Bandung. Solo Bandung. Tandu, Tandu. Siap, Tandu, Tandu. Menghadap. Menghadap. Kabur. Siap, menghadap. Buka metamu, Tandu. Siapkan alat tulis. Catat hal-hal penting. Tidak ada pertanyaan sebelum perintah saya selesai. Hari ini terjadi kontak tembak dengan musuh mengakibatkan 2 kucing dan ru yep. Di garis depan. Untuk korban pertama Prada Joko, 6 Lea Rempang Pati 3115 0045, Ton 2 Regu 1, dengan luka patah tulang paha kanan terbuka disertai perdarahan. Korban kedua Prada Andi, 6 Lea Rembang Pati 3113 0045, Ton 3 Regu 2, luka pelipis akibat rekoset peluru. Perhatikan Danru, Tupo Pak Sel di Medan adalah di balik bukit. Perhatikan Danru, di balik bukit korban berada di bawah batu besar. Ada pertanyaan untuk tanda terkenal di Medan? Ya, perhatikan tanda terkenal di Medan, di balik bukit di bawah batu besar, korban berada di situ. Jelas dan ru? Siap, jelas. Ulangi perintah saya. Hari ini 16 Oktober 2015 telah terjadi kontak tembak yang mengakibatkan 2 kucing terluka. Korban pertama Ambon 6 Lea Prada Joko, 6 Lea Rembang Pati 3115 0045, Ton 2 Regu 1, dengan luka patah tulang paha kanan disertai pendarahan. Untuk korban kedua Ambon 6 Lea Prada Andi, 6 Lea Rembang Pati 3113 0045, Ton 3 Regu 2, dengan luka pelipis kiri akibat rekoset peluru. Untuk Cepopa, ada terkenal di Medan, di balik bukit, di bawah, di bawah batu besar. Perintah jelas, siapkan anggotamu, laksanakan evakuasi. Berjalan. Berjalan. Kabur! Siap, marot! Baik,
mendapatkan perintah dari Rantengkes untuk mengevakuasi korban untuk tanda terkenal di Medan berada di bukit dan di bawah batu besar. Sampai di sini jelas? Siap, jelas. Apakah ada pertanyaan? Siap, jelas. Kamu pimpin anggotamu untuk mengevakuasi korban dengan cepat. Jalan. Jalan. Latihan di satu. Siap. Kota, kita akan mengevakuasi korban di garis depan. Tanda terkenal Medan. Lihat di depan, di balik bukit, di bawah batu besar. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Siap. Ya. Perlengkapan semua sudah lengkap. Siap. Ada yang sakit? Siap. Ya. Jin, Danu, perlengkapan sudah lengkap dan anggota siap mengevakuasi korban di garis depan. Tas, ada? Siap! Ada. Tandu ada? Siap! Kamu tahu? Sehat? Siap! Sehat! Kamu sehat? Siap! Sehat! Kamu? Siap! Sehat! Baik. Setelah ini, kamu pimpin anggotamu untuk mengevakuasi korban di garis depan. Faktor keamanan diutamakan. Apabila ada hal-hal menonjol, segera laporkan kepada saya. Jelas! Jelas! Setelah ini, anggota, ikuti saya. Go! Izin Anton, laporkan. Ya. Satu gerobak beserta tikus-tikusnya telah diberangkatkan untuk mengevakuasi korban di garis depan. Selanjutnya, menunggu petunjuk. Oke. Danru, siap. Tetap pantau dan monitor keberangkatan Pot Tandu. Jika ada hal menonjol, segera laporkan. Jelas? Siap, jelas. Ya, kerjakan. Kerjakan. Izin melombok patikan untuk satu gerobak dengan kelompok 4 tikus sudah didorong ke garis depan untuk evakuasi. Ganti. Diterima, tetap monitor keadaan daripada gerobak kita dan saya akan perintahkan untuk pasukan depan juga memonitor. Kerjakan. Dikerjakan, izin saran. Untuk pengamanan Pok Tandu di garis depan, mohon petunjuk. Diterima. Untuk pengamanan dari Pok Tandu akan kita lombok patikan kepada pasukan kita untuk tetap memonitor gerakan dari Pok Tandu kita. Ada hal menonjol segera laporkan. Kerjakan. Dikerjakan. Diterima. Solo Bandung. Solo Bandung. Siap. Bagaimana situasi di depan? Sudah ada tanda-tanda satu gerobak? Izin Danun, laporkan. Hingga detik ini, belum ada tanda-tanda dari satu gerobak beserta tikus-tikusnya. Selanjutnya, menunggu petunjuk. Oke. Tetap pantau, tetap monitor keadaan dan situasi di depan. Jika satu gerobak beserta tikusnya sudah merapat ke pos Longyon, segera kamu laporan. Jelas? Siap! Jelas! Nah, kerjakan! Kerjakan! Thank you.
jarak 300 meter. Selanjutnya menunggu petunjuk. Oke, segera jemput satu gerobak itu dengan korban. Segera bawa ke Poslayan. Kerjaan. Kerjaan. Go. Go. Jin dan Ru, ini untuk korban ringan dan ini untuk korban berat. Ayo bawa ke depan. Ayo. Korban. Ya. Kan. Korban. Oh, kita hati-hati. Ada menonjol segera dilaporkan ke komandan atas. Sabar, Pak. Diterima, dilanjut ganti. Pak. Kedua korban diawasi penuh. Ada keadaan memburuk, segera dilaporkan. Ini nonton, laporkan. Pengevakuasian korban telah dilaksanakan. Selanjutnya menunggu petunjuk. Oke. Terima kasih anggotamu. Ada yang sakit anggotamu? Siap, tidak. Personil lengkap? Siap, lengkap. Perlengkapan lengkap? Siap, lengkap. Ya. Standby, monitor anggotamu, tunggu perintah saya selanjutnya. Jelas? Siap, jelas. Ya. Kerjaan. Kerjaan. Pengobatan ringan ya, Pak. Ya. Ini, Pak, laporkan tindakan yang saya berikan belum berhasil. Pendarahan masih merembes. Ya. Korban masih berhenti kesakitan. Untuk suhu korban 37,5 derajat Celcius. Ya. Tekanan darah korban 90/60. Nadi korban 100 kali per menit. Selanjutnya mohon petunjuk. Oke. Standby di samping korban. Saya akan laporan dokter batalion. Merpati, Merpati Camar. Matur dengan Merpati. Izin mengobatikan untuk korban Ambonam Lea, Prada Joko, kondisi saat ini merintih kesakitan, kondisi lemah. Kemudian untuk tensi 90/60, suhu 375 derajat Celcius, tadi 100 kali per menit, dan perdarahan masih merembes. Mohon petunjuk. Oke, untuk korban Ambonam Lea, Prada Joko, berikan adonan 25 mg per ini. Infus 2 len, 1 len guyur NaCl, 1 len RL. Diterima, dilanjut. Untuk RL diberikan 40 tetes per menit. Diterima, dilanjut. Ditambah 25 mg adona per drip. Diterima, dilanjut. Oksigen lanjutkan 5 liter per menit. Selanjutnya monitor ketat keadaan umum korban. Diterima, dilanjut. Setiap ada perkembangan dari korban, laporkan ke saya. Kerjakan. Over. Siap. Segera pasang infus 2 jalur. Siap. Guyur NaCl dan RL 40 tetes per menit. Siap. Kemudian drip injeksi adona 25 mg. Siap. Dilanjutkan O2 5 liter per menit. Pantau keadaan umum korban. Siap. Cek ulang lagi tensi suhu tadi. Siap. Laporkan saya jelas. Siap. Kerjakan. Kerjakan.
Aman ya Pak. Ada yang sakit lagi ya Pak? Sudah. 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 Peradaan di bisa dikembalikan ke garis depan untuk membantu pasukan infanteri. Ya, saran diterima. Saya laporan ke Dan Kima. Menunggu petunjuk. Jala, Jala Jamar. Masuk dengan Jala. Izin melambok patikan untuk korban ringan Ambon 6 Lea berada Andi. Saat ini korban sudah ditangani. Izin mohon petunjuk, izin saran untuk korban didorong kembali ke garis depan. Ganti. Sudah dipastikan untuk Perda Andi kondisi membaik gitu ganti. Diterima. Untuk kondisi korban saat ini sudah membaik. Untuk suhu stabil dan normal. Bisa didorong ke garis depan. Mohon petunjuk. Ya. Nanti waktu didorong akan saya mintakan pasukan di Ambon untuk menjemputnya nanti. Diterima petunjuk lain. Sebelum datang pasukan penjemput, tetap monitor keadaan Komando. Diterima Komando. Obring. Siap. Arahkan Pak Andi untuk kembali ke garis depan. Jelas? Siap, jelas. Ya, kerjakan. Siap. Saya antarkan. Ayo.
Masih menanti kesakitan, Anton. Kondisi korban semakin memburuk. Izin, Anton, agar korban segera dievakuasi ke lini belakang. Oke, saran diterima. Karena kondisi korban sudah semakin melemah, siap. Segera evak ke garis belakang, ke rumah sakit, melalui ambulan. Siapkan ambulan. Oh, tadu! Ya, bawa korban ke ambulan. Segera. Marpati, Marpati Camar. Apa dengan Marpati? Jin melompok patikan untuk korban. Amblom menalamnya. Prada Joko dengan kondisi berat. Kondisi saat ini melemah. Jin melompok patikan menyarankan untuk dievakuasi ke rumah sakit. Mohon petunjuk. Saran diterima. Selama evakuasi, perhatikan faktor keamanan. Dan saya akan monitor di rumah sakit. Selanjutnya, Solo Bandung. Diterima. Solo Bandung. Ambulan, siap. Perhatikan keamanan selama perjalanan ke rumah sakit. Jelas. Siap. Siap, jelas. Jika ada menonjol, laporkan pada saya. Siap. Jelas. Saya akan melapor ke Dankima. Ya, laksanakan. Siap, laksanakan. Camar. Masuk dengan Jala. Jin melompok patikan untuk korban berat Ambon 6 Lea, Prada Joko. Karena kondisi melemah, petunjuk dari dokter batalion untuk dievakuasi ke garis belakang ke rumah sakit. Mohon petunjuk. Diterima. Saya akan koordinasi dengan Merpati dan saya akan tetap monitor ke Merpati keadaan korban di rumah sakit. Selamat bertugas. Diterima. Selamat bertugas. Solo Bandung. Narbo!
Jangan takut, jangan takut, jangan takut.